Karena iya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa belajar. Doa mohon bila Oke, bukan ingetin lagi yang pakai HP, jangan gini ya. Kalau kayak gini layarnya kecil, coba dibentuk landscape kayak gini. Azam, ya, Mirza, ya gitu. Jadi tampilannya enak ya, nggak sempit. Kak Ian diginiin HP-nya, mungkin bisa. Baik, kalau bisa tolak aksen dulu pakai ini ya. Akbar? Sudah ada belum? Belum ya? Kalian jawab dong, akhirnya udah ada belum? Belum? Baik. Ini Firza? Ibu. Ya. Aisyah, Nasuha? Aisyah, Nasuha? Keluar ya? Oh iya, keluar tadi kayaknya hadir. Aisyah Kurota? Hadir. Ya, Dila? Oh, Dila baru connecting, baik. Arfa Danis? Hadir. Ya, on cam Arfa. Arfa Naufal? Hadir, Bu. Ya, on cam. Azam? Hadir, Bu. Kak Ian? Hadir. Oke. Latifah? Latifah di mana? Latifah? Ada, Bu. Latifah ada? Oh iya, ada. Ya. Belum on cam. Gaisan? Giza? Tidak hadir. Kita? Hadir, Bu. Ya. Kaira Anfa? Belum hadir, Bu. Belum ya? Oke. Okay. Anfa sudah. Kineta? Halo, Kineta? Ya, kok malah dimatikan ini? Kita hadir, Bu, tapi nggak on cam. On cam ya, Kineta? Mirza? Mirza hadir. Hakif hadir. Aska hadir. Azel? Nabil, Nabil belum ya? Oke. Okay. Tendra? Hadir. Nafif? Hadir, Bu. Baik, Zaki? Tasya Zaki belum. Oke. Okay. Baik, teman-teman semua, hari ini ya Bu Catur akan share screen tentang apa ya? Belajar apa? Belajar matematika. Matematis. Ya. Tentang pertambahan. Itu tambah 1, 2. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya?
Sudah. Ini slide-nya unyu-unyu ya. Ada anak pakai baling-baling apa nih dari kertas, kemudian dia bisa terbang. Maybe this is a dream ya. Mungkin ini sebuah impian ya. Di mana meskipun raga kita ya belum boleh terlalu jauh pergi kemana-mana. Saya mengutip dari obrolan Raden Ajeng Kartini dengan kakaknya yang saat itu belajar di Belanda. Nah, kutipan kalimatnya seperti ini. Ya, meskipun raga terpasung, ya, namun ya meskipun raga terpasung, namun jiwamu akan hidup dengan membaca. Ya, itu bagus menurut saya kata-katanya ya. Jadi semalam Bu Catung kerjain tugas sambil karena kita langganan video.com ya. Biar bisa nonton badminton live gitu loh. Tapi ternyata saya lihat film-film perjuangan ternyata oke punya juga nih ya buat ditelaah, terutama bahasa-bahasa yang bersifat motivation quotes ya. Jadi meskipun raga terpasung ya, namun jiwa akan tetap bebas ya dengan membaca ya. Maka anak-anakku ya sekarang kalian harus memacu diri sendiri ya untuk tidak malas ya, karena ke depan ya masa depanmu ya your future ya masa depanmu itu tergantung dari apa yang kamu sekarang ya. Jadi kalau kita ingin memilih untuk masa depan yang cerah, yang dilakukan adalah belajar, membaca ya. Membaca itu tidak sekedar oh ini dibaca matematika, bukan ya. Tapi ada tingkatannya, mulai dari membaca huruf, kemudian mengenal maknanya itu apa, isinya itu apa ya. Itu prinsip literasi seperti itu. Jadi, kalau semakin banyak artikel atau buku yang dibaca, maka kalian jiwanya akan semakin gitu ya, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak wawasannya ya. Jangan mager ya dengan alasan di rumah ya sudah dipegangin atau diamanai HP, tapi justru bukan untuk mengoptimalkan potensi kalian ya. Terutama kalian yang memang sudah tahu misalnya potensinya ya. Kalau di sini ada yang suka puisi, silahkan ya, cari buku-buku atau artikel yang mendukung supaya kamu semakin bagus dalam menulis puisi. Kalau kamu suka sains, silahkan baca all about science ya. Gak boleh malas, jangan hanya karena ditugasin baru baca. Kalau kamu suka matematika, pikirkan apa yang bisa kamu beri manfaat kepada orang lain dengan kamu paham matematika ya. Kemarin ketika presentasi di kuliah ya, ada satu tema yang menurut saya bagus ya, karena sekarang adalah zaman kerjasama, zaman kolaborasi, jadi sudah saatnya kalian bekerja sama dalam kelompok, terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang menurut kalian masih sulit. Hal ini tidak berlaku saat kalian ulangan ya, hanya berlaku dalam proses belajar saja ya. Jadi kalau ulangan, ayo kita jujur pada diri kita. Tidak perlu nyontek, tidak perlu sedih kalau nilainya jelek, tapi berusahalah untuk menjadi yang terbaik versi kalian masing-masing. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Wah, saya lemah di sini, saya lemah di sini. Fokuslah pada kelebihan kalian. Nah, kalau kelebihanku cuma kelebihan berat badan, gimana Bu? Ya, olahraga dong, kan gitu ya. Kelebihanmu apa ya? Suka membaca, suka traveling misalnya. It's okay ya. Kalian ada yang suka traveling nggak di sini? Ada nggak yang suka piknik? Siapa yang suka piknik? Masa nggak ada? Azam suka piknik nggak? Suka berpetualang? Nah, kita berpetualang. Ya. Bapak guru kadang ngasih harta karun. Coba saat kamu pergi ke suatu tempat ya, kamu tulis kesan-pesanmu, kamu tulis perasaanmu. Nah, itu juga salah satu cara ya supaya kamu mengapresiasi dirimu. Ya. Mungkin kamu pernah merasa kecewa pada dirimu ya. Kayaknya aku udah belajar kok ya hasilnya masih segini. Pasti pernah ya? Ada yang pernah nggak merasa seperti itu? Pernah? Nah, coba kamu ke depan kaca. Semuanya apakah punya cermin di rumah? Punya?
cermin yang dari atas mungkin setengah badan lah kelihatan. Ada yang punya? Punya satu. Nah, ada kan? Coba kamu katakan. Coba kamu katakan pada dirimu sendiri. Ya Allah, terima kasih ya. Saya telah diberi jiwa dan raga yang sehat. Terima kasih ya diriku. Kamu hebat ya. Meskipun kita dalam kondisi yang tidak nyaman saat ini, tapi kamu bertahan dan kamu menjadi orang yang hebat. Terus seperti itu ya. Hargai dirimu sendiri. Kamu tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Ya. Jadilah orang terhebat versi kamu. Dan tentunya ada aturan yang jelas ya bagaimana menjadi orang yang hebat. Di dalam Al-Quran tentunya sudah ada rambu-rambunya. Jadilah orang yang membanggakan kedua orang tuamu. Karena itu yang membuat kedua orang tua kalian tersenyum. Ya. Bukan uang, ketika suatu saat nanti kalian sudah sukses, bukan uang yang diharapkan, tapi perhatian dan kesolehan kalian yang diharapkan. Itu ya. Oke. Siap semuanya ya. Pagi ini kita akan belajar matematika tentang kecepatan dan volume. Ya. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian ya siswa dapat menghitung kecepatan, jarak dan waktu. Ya, kemudian yang kedua, siswa dapat mengkonversi. Apa sih mengkonversi? Ada yang tahu nggak mengkonversi itu apa? Silakan yang mau menjawab. Kelas kita nggak boleh sepi ya. Hah? Siapa yang jawab? Siapa yang menjawab nih? Ya, siapa yang menjawab mengubah barusan? Kita tuh kok nggak lihat. Halo, siapa yang menjawab barusan? Jangan malu. Oh, Mirza. Sakif apa siapa? Sakif ya? Rafif. Oh, Rafif. Baik. Betul, mengkonversi adalah mengubah ya satuan waktu dan jarak. Kita sudah belajar kemarin. Jarak itu yang dari kilometer sampai milimeter, satuan panjang. Besaran skalar ya yang tidak punya arah kalau dalam pembicaraan fisika ya. Kemudian waktu, waktu itu dari jam, menit, detik ya, pekan, bulan, tahun, abad dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah bisa mengkonversi satuan waktu dan jarak, maka kita harus bisa menghitung kecepatan. Nah, yang ketiga, kalau kecepatan itu perbandingan antara jarak dan waktu, maka debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Ya, contoh gampangnya debit itu, pernah nggak kalian saat mandi mengalirkan kran? Iya. Nah, itu kecepatannya bisa dihitung loh. Caranya adalah kamu tampung air langsung dari kran, misalnya pakai ember, ya. Kemudian dengan menggunakan stopwatch, kalian ukur waktunya. Misalnya 1 menit, kalian timenya ya, kalian set timenya 1 menit. Kemudian kalian alirkan air pelan-pelan, tidak perlu kenceng ya. Nah, dalam 1 menit kalian penuhin tuh misalnya embernya. Nah, kalian harus tahu dulu volume embernya berapa. Misalnya volume embernya 5 liter, berarti debitnya adalah volume ember dibagi waktu kalian men-set time stopwatch-nya itu. Berarti 5 liter per 1 menit. Ya, itu debitnya. Seperti itu. Mudah sekali ya. Gampang sekali. Oke. Nah, sekarang kita ke kecepatan. Ya. Buka buku paket matematika halaman 44 bagian C. Silakan dibuka. Buku matematika halaman 44 bagian C. Ada yang mau membacakan? Silakan. Bentar, Bu. Ya. Buku matematika halaman 44 bagian C. Adakah yang mau membacakan? Silakan. Siapa aja boleh. Oke, Mas Nabil sudah datang. Rendra, silakan baca. Ya. Ingatlah nama anak yang lari lebih cepat. Ya. Siapa yang lari lebih cepat? Satu, Edo. Yang pertama, Edo. Terus? Alex. Ya, kemudian? Ina, Ajeng.
Ya gitu ya. Jadi mudah sekali ya. Kecepatannya ya angkanya yang lebih besar. Kalau angkanya besar berarti lebih cepat. Hanya seperti itu saja ya. Kemudian, nah yang ini yang kita kerjakan kemarin ya. Satuan konversi ini kalian tidak boleh lupa ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mundar mandir ya. Tidak boleh lupa. Kemudian kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu atau dinyatakan dengan, nah ini sudah dinyatakan dengan rumus ya, jarak dibagi waktu. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sering sekali ya melihat atau merasa terkena atau melihat langsung ya kecepatan. Contoh ketika kalian naik mobil misalnya ya, dilihat tuh ketika ayah nyetir berapa kecepatannya ada di speedometer. Atau naik motor juga bisa ya, asalkan speedometernya masih bagus, ya kecepatannya insya Allah akurat ya, atau benar gitu ya. Nah, sekarang lihat ya contoh, 60 km per jam, berapa kilometer per menit ya. Sangat mudah ya, kalian tinggal mengubah 1 jam ke menit ya. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka mengkonversinya 60 dibagi 60, sehingga kecepatannya adalah 1 km per menit. Ya, yang kedua, 24 km per jam dijadikan detik. Ya. Kemudian kilometernya dijadikan meter. Kamu harus mengerjakan satu-satu. Yang 24 jadikan meter, kan turun 3 atau ke kanan 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 24.000. Dibagi 1 jam sama dengan, oh ini ada yang salah nih, harusnya berapa di sini? 3.600. Iya, ya 3.600 detik ya. Nah, berarti hasilnya bukan segitu. Coba dicek dulu berapa hasilnya kalau dibagi 3.600. Silahkan dihitung. Ya. 24.000 dibagi 3.600 berapa? Adakah yang sudah menemukan? Kalau disederhanakan jadi berapa teman-teman? Berapa Bu? Berapa Bu? 24.000 dibagi 3.600. Kalau disederhanakan? Baik. Jadi berapa? Kamu tuh dengerin guru malah berdengar. Oh, iya, gitu. Dibagi. Sakit udah belum? Dibagi. Disederhanakan jadi berapa sakit? Atau teman-teman? 11/18. Ya, dua, berarti bentar. Ini harusnya ngecer lagi ini ya, pakai whiteboard. Oke. Okay. Berarti berapa? 24.000. Tuh merah nggak kelihatan ya? Ya, 24.000 dibagi 3.600 ya. Oh, 3.600. Iya, kan 1 jam dijadikan detik ya. 3.600 ya. Nah, gini kan. Nah, ini boleh dicoret ya teman-teman ya. Dua, ini boleh dicoret ya. Oke, jadi tinggal berapa? 240 dibagi 36. Bagi berapa ya enaknya ya? Bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. Boleh, bagi 3 dulu boleh. Ya. Bagi 3. Bawah juga ya. Berarti 80 ya per 12. Iya. Per berapa? Oh, per 12 ya? Uh-uh. Oke, dibagi berapa lagi? Dibagi 4. Bagi 4, oke. Kalian sambil menghitung ya. Ini punya tuh apa? Tulis begini kadang kurang bagus, menghitung sendiri. Berarti 80 dibagi 4 berapa? 20 iya per 3 ya. Ya, ini aja hasilnya. Udah gini aja. Enggak apa-apa. 20/3 meter per
detik. Per detik atau M per D atau M per S ya. Second atau second ya. Bahasa Inggrisnya detik. M per S. Ya, itu. Silakan catat. Bentar tok, 1 menit. Enggak boleh lama-lama, kita belum latihan soal. Enggak berdiri kok. Yang 20 per 3 itu satuannya apa, Bu? Meter per detik. Bu, itu hasilnya 20 per 3 meter per, apa itu Bu, yang paling bawah? Meter per sekon. Tulisannya sekon berarti second ya. Detik 20 itu. Per 3 meter per sekon gitu Bu. Iya, 20 per 3. Ya ya. Lamaan nanti. Okay. Second, Bu. Sekon itu detik sama. Detik itu bahasa Inggrisnya tulisannya sekon, bacanya second. Oke, okay. Dah. Sekarang nomor 3, yuk kerjakan. 18 km per jam dijadikan meter per menit. Berapa? Langsung ora-ora aja ya, enggak usah loading kelamaan, langsung ora-ora. Jangan biarkan kamu diem aja. Langsung. Kilometer jadikan meter, jam jadikan menit. Bu, ditulis di kolom chat, Bu. Boleh. Silakan. Cepat aja, nggak usah lama-lama. Kita masih banyak slide. Ya, barokallah fakir. Berapa? Yuk dijawab. Kerjakan. Mas Nabil lagi di mana? Kok nggak on cam? Sederhana kayak tadi, Bu. Lah, coret-coret lah. Oke, Rasya Zaki, benar. Yang belum saya sebut namanya berarti belum tepat ya. Yuk, baru 2 orang yang betul. Usaha lagi, pahami lagi apa yang dikonversi kilometer ke meter dibagi jam ke menit. Yang teliti dong, ya. Yo. Nabil lagi di mana? Kok nggak on cam? Oke, Ian. Yo, mudah sekali. Tinggal dibagi aja. Yang nomor 3. Iya.
Loh, kok lama sekali? Apa yang menjadi kendala? Sudah dikerjakan belum? Baik, Rasya Zaki, saya minta Rasya bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya. Silakan Rasya. Ya, silakan. Yang 18 km jadikan meter dulu. Ya, hasilnya? 18.000 meter. Betul, lanjut. Terus 1 jam diubah ke 60 menit. Jadi 18.000 per 60 disederhanakan. Hasilnya? 300 meter per menit. Betul. Ya, terima kasih Rasya. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang bingung? Aku benar, Bu. Tadi, Bu. Aduh, malah belum. Aku takut salah. Jangan takut salah, ya. Enggak perlu takut salah. Kamu cukup ngetik aja, ya. Oke, sudah bisa ya seperti itu caranya ya. Jadi 18 km jadikan meter. 300. Jawabannya 300. Dari kilometer ke meter kan 1, 2, 3 ya. Berarti kan kali 1000. Kali 1000 itu artinya apa sih? Artinya angka 18 kamu jajarin 0,3. Jadi kan 18.000. Kemudian yang jam ke menit, 1 jam kan ada 60 menit. Sudah kamu bagikan 18.000 dibagi 60 menit. Hasilnya 300. Oke. Okay. Baik, lanjutkan. Yuk, kerjakan sekarang. Silakan konsentrasi. 120 meter per menit berapa meter per detik? 1000 meter per menit berapa km per detik? 18 km per jam berapa meter per menit? Silakan. Saya akan mengajak kalian untuk menjelaskan ya caranya bagaimana. Jadi jangan malu dan jangan takut salah. Sekali kalian betul, insya Allah seterusnya kalian paham dan betul. Silakan. Ayo berusaha, pasti bisa. Ini bukan soal yang sulit. Konsentrasi, silahkan kerjakan. Jangan melakukan aktivitas selain mengerjakan. Ayo gerakkan pensilmu. Kamu langsung orek-orek aja, jangan ngelamun ya. Gerakkan pensilnya. Kalau didiemin enggak akan muncul angkanya. Silakan kerjakan. Ya. Oke, sakit. Oke, Rasya. Baik. Ya. Oke. Coba ya, kalian jawab jujur. Di sini yang masih bingung tentang rumus ini siapa? Coba raise hand. Yang masih bingung. Enggak apa-apa. Ini kalau kalian diem aja, Bu Catur enggak tahu ya bagian mana yang harus Bu Catur ulang saat mengajar. Siapa yang masih bingung silakan raise hand. Enggak apa-apa, bingungnya dimanapun boleh cerita. Bu, misalnya Bu, saya bingung kalau angkanya besar. Oke, berarti itu noted buat Bu Catur ya. Karena yang di sini yang sudah benar
baru Sakif sama Rasya. Dari 28 siswa dikurangi yang tidak masuk berarti 4. Berarti berapa? 24. Bentar. 24 siswa yang jawab benar baru 2. Entah itu yang lain tidak mau mengerjakan di kolom chat atau masih bingung, ya. Coba jujur ya, karena Bu Catur nggak mau. Kasihan kali ya kalau nanti naik kelas 6, tapi ini belum bisa. Ya, di kelas 6 nanti rumusnya lebih susah lagi. Ini harus bisa, harus mampu. Ya. Apa itu? Aku bener nggak, Bu? Arpa Danis bener nggak, Bu? Ah ya, oke. Sebentar tak buka chatnya ya. Yang latihan soal nomor 2 tuh masih belum bisa. Yang nomor 1 sama 3 baru bisa. Oke, baik. Terima kasih, Kansa. Kamu bisa jujur, jadi Bu Catur tahu bagian mana yang harus dijelaskan ulang. Baik, Sakif, minta tolong dijelaskan yang nomor 2, Sakif. Sakif gimana? Ya, Sakif silakan dijelaskan yang nomor 2. Temanmu ada yang bertanya. Silakan. Ya. Perhatikan. Iya, perhatikan Sakif dulu. Sakif mau berbicara. Silakan Sakif. Meter. Heeh. 1 menit. Apanya yang diubah Sakif? 1000 meter diubah jadi kilometer ya? Diubah jadi kilometer. Jadi kilometer per 60 detik. Jadinya hasilnya? Jadinya ya ini. 1/60 kilometer per detik. Ya. Oke. Aku sama nulis ternyata. Tuh. Baik. Silakan dicermati dulu ya. Terima kasih Pak. Dari kilometer dari meter ke kilometer, ya. Kalau dalam simulasi yang tangga itu, artinya kan naik ya. Kalau naik dibagi, ya, naik 3 kali berarti dibagi 1000, sehingga 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang yang kedua, yang 1 menit dijadikan berapa tadi? Ya, yang 1 menit dijadikan detik ya. Kan 60. Berarti hasilnya 1/60 kilometer per detik atau kilometer per sekon. Baik, Kansa? Apakah sudah cukup paham? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Oke, tadi sepertinya ada yang mau tanya tapi terputus-putus. Siapa tadi? Oke, sudah paham? Mas Nabil, ada kesulitan di mana? Silakan cerita ya, jangan diem aja. Ibaratnya kalian sakit nih, terus datang ke dokter. Ditanya sama dokternya, kalian nggak jawab. Kira-kira dokternya bisa mengobati apa nggak? Mas, kamu sakit apa? Diem aja. Perutnya sakit. Diem aja, ya. Tenggorokannya sakit, diem aja. Terus mau diobatin apa dong, ya? Sama ketika kamu datang ke kelas, ya, menerima pemaparan, menerima pelajaran, tapi kamu diem, maka Bu Catur tidak tahu bagian mana yang kamu belum paham, ya. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri, belum pahamnya di bagian mana, sehingga tidak berulang terus seperti ini, apalagi saat mengerjakan ulangan, ya. Bu, yang nomor 3 itu gimana, Bu? Yang jam ke menit. Jam ke menit? Ya, oke. Dibagi berapa, Zel? 60. Berarti bagaimana, Zam? Caranya, Zam? Kilometer jadikan meter berapa, Zam? 1000. Jadikan 18.000. Iya, pintar. Kemudian dibagi? Per 60. Selasa 1 menit. Iya. Kayak gini, toh, Zel. Tadi sudah dikerjakan, loh. Iya. Ya. 18 dibagi
Miring. Itu ya. Berarti itu yang ditulis 60 menitnya. Iya. Kan dijad, kan jamnya dibagi menit, Jel. Ini kan jam. Ini kan jam, Jel. Ya kan? Satu jam tuh berapa menit gitu loh. Oh. Oh, yeay. Paham? Paham, Bu, paham. Oke. Terima kasih, Azel, sudah berani bertanya. Silahkan, siapa lagi yang bertanya? Jatuh nggak mau kalau nanti sudah jauh sampai mana-mana, terus tanyanya, Bu, yang ini saya belum paham. Aduh, kan tadi sudah suruh nanya, gitu ya. Ini siapa yang putus-putus? Halo, halo. Koneksi putus. Oh iya, oke. Okay. Baik, siapa lagi yang bertanya? Internetnya putus-putus. Ya? Mm-hmm. Siapa lagi yang bertanya? Bu Jatuh senang kalau kamu bertanya. Dan jangan tutup kameranya ya. Ini tuh ngajar siapa? Nggak ada wajahnya ini tuh ya. Ngajarnya cuma berapa orang nih yang buka kamera? Yang lain pada kemana? Jangan ditinggal makan apa ke kamar mandi loh ya. Nanti, waduh, kenyang sendiri kamu ya, malah makan. Oke. Okay. Nomor 1 sampai 3, adakah yang masih belum jelas atau masih bingung misalnya? Jelas? Oke, okay. Rendra sudah jelas belum nomor 3? Arfa, coba gua diulangi lagi. Paham, Bu. Tadi koneksinya putus. Nomor 2 belum paham? Nomor 1 juga, Bu. Oh, nomor 1 paham. Ya Allah, baik ya. Kita ulang lagi ya. Mohon bersabar teman-teman yang sudah paham. Insya Allah dengan diulang kamu lebih paham lagi. Perhatikan ya, kamu sudah nyiapin buku belum? Siapin bukunya dulu, karena ilmu harus diikat dengan dicatat ya. Kalau nggak dicatat, memori kita tidak mengingat ya, karena baru aja belajar. Kalau sudah biasa diingat-ingat terus ya, insya Allah ingat. Tapi memori kita itu harus sering diingatkan dengan cara mencatat. Oke, perhatikan ya semuanya, jangan ada yang meleng, jangan ada yang makan ya. Nih, 120 menit ya kamu jadikan, kok menit, meter ya. Kamu jadikan meter, kan tetap nih, ya kan? Jawab dong, 120 jadikan meter, dan meter kan tetap ya? Berarti 120. Salah. 120. Oke, terus menit, iya menit ke detik tuh berapa? Ini loh. Satu menit berapa detik? 60. Berarti kan 120 dibagi 60. Gini aja, Arfa. Per 6. 12 per 6. 6 ya, benar. 0-nya dicoret, Bu. Iya, boleh banget. Nah, ya. Sehingga tinggal berapa? 12 per 6. 12 per 6. Berapa nih? Biasanya 2. Iya, hasilnya 2. Oke. Sampai di sini apakah paham? Paham. Ya, baik. Sudah, itu sudah. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Nomor 2 itu 1 per 60 ya? Siapa yang tanya? Apa, Zel? Azel yang tanya. Iya, nomor 2 kenapa? 1 per 60 ya? Iya, betul. 1 per 60. Betul. Apa? Berarti 60 gitu. 1 per 60, bukan 60. Ya. 1000 meter, kamu jadikan kilometer, kan naik tuh. Ya. Naik 3. Atau ke kiri 3, gitu ya. Berarti kan 1000 dibagi 1000. Berapa? 1 kan? Nah, terus yang menit ke detik. Kan 60. Sudah seperti ini. Jangan kamu jadikan malah 60, ya salah. Beda banget 1 per 60 dengan 60 per 1, kan beda. Ya, 1 per 60 itu kamu punya kue brownie 1 dibagi 60 orang. Paham. Itu 1 per 60. Kalau 60 per 1, kamu punya brownie 60, mbok makan dewe. Beda kok sama? Beda. Lah iya, paham toh, ngono toh. Mosok kok orang paham-paham sih, piye. Ya. Oke, lanjutkan ya. Lanjutkan, sekarang. Tolong yang belum open kamera ya. Yang open kamera saya doakan jadi pintar semua ya. Silakan open kamera dulu. Jangan ditutup kameranya, saya tidak nyaman ya ngajar dengan tidak ada orangnya itu. Nah, ini sekarang simulasi. Ini jarinya siapa ya? Kok gendut amat dan kecil kayak jarinya bayi ya?
Oke, dilihat di sini ya. Nah, ini ada segitiga untuk memudahkan kamu untuk menghitung ya. Nah, segitiganya tulisan di atasnya J yang artinya jarak, K yang artinya kecepatan, dan W yang artinya waktu. Nah, ketika kamu ingin menghitung Jokowi, Bu. Iya, Pak Jokowi ya. Ketika kamu ingin menghitung jarak, maka tanganmu tutup di tulisan J, di huruf J. Maka mencari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kenapa dikali, Bu? Karena ini satu garis, ya. Sekarang, jika kalian ingin menghitung kecepatan, bagaimana caranya? Jarak dibagi waktu. Betul. Jarak dibagi waktu. Kenapa dibagi? Kan atas bawah, ya kan? Berarti jarak dibagi waktu. Begitu pula ketika ingin menghitung waktu, jarak dibagi kecepatan. Pahami dulu. Dalam. Kalau misalnya di atas berarti dibagi, kalau di bawah dikali, Bu. Iya, kan temenan kan? Satu apa ini? Satu garis ya. Ini kan satu garis, kalau ini kan atas bawah, ya. Paham sampai di sini? Ya. Oke, silakan dicatat dulu walaupun slide-nya saya bagi, tapi silakan dicatat. Ingat ya, ilmu itu ya akan termemorikan bila dicatat. Silakan catat dulu. Saya sudah tahu nih, Bu, nggak apa-apa ya. Insya Allah tetap berpahala daripada nulis yang aneh-aneh ya. Mending nulis ini. Silakan ditulis. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Ini kali, ini bagi. Ya, garis mundi. Oh iya, terima kasih Bunda. Pakai penggaris ya. Ayo ya, matematika jangan pleyat-pleyot, harus pakai penggaris. Besok kalau pas di kelas nggak pakai penggaris, Bu Jatuh nggak mau terima ya. Harus pakai penggaris. Ayo. Penggarisku besi semua, kalau kena tas robek nanti putasnya. Oh, hati-hati pakainya lah, pasti bisa. Bentar, kami penggaris dulu, Bu. Ya, silakan. Sudah aku. Ya, enggak, kalau kamu mau bicara enggak apa-apa, ngomong aja. Ya, jadi kelas kita tuh santai ya. Jangan dianggap aku serem. Enggak serem ya. Yang penting kamu kalau ada kesulitan ngomong, jangan diem aja ya. Kalau diem ya itu tadi ibaratnya kamu sakit, pergi ke dokter. Tanya sama dokternya, "Mas atau Mbak sakit apa?" Terus piye dokternya? "Sakit perut." Diem. "Sakit mata?" Diem. Sakit tenggorokan? Diem. Terus ngapain kamu ke sini? Kan gitu kan dokternya? Nah, sama ya. Kamu belajar di sini kemudian ditanya nih sama pucat, "Mana yang belum paham?" Diem. Terus piye ya? Enggak boleh seperti itu, harus ngomong. Berarti yang K sama W kok sama C itu dibagi ya? Iya, jadi gampangnya begini ya. Coba ya, Bu Catur ganti pakai angka. Ketika jaraknya ini, Bu Catur ganti misalnya 10. Ya. Aduh, kok jelek mentah, Bu, gitu ya. Gak pakai penggaris sih, gitu ya. Penggarisnya di mana kalau di sini ya. Ini 10.
ya. Berarti sini berapa? 10 sama dengan berapa kali berapa? 2 kali? Kali 5. Kali 5. Ini namanya metode trial and error ya. Ketika itu bisa teringat banget waktu SD. Bingung ya, itu gimana ya, benar apa salah ya. Galau gitu. Akhirnya Bu Catur ganti pakai angka. Ya. Jaraknya Bu Catur tulis di sini. Ini misal aja terserah kamu mau angka berapa yang gampang ya. Jaraknya Bu Catur ganti 10, kemudian kecepatannya Bu Catur ganti 2, waktunya Bu Catur ganti 5. Sudah gampang sekali kan? Kalau ingin menghitung 10 kan 2 kali 5. Langkah begitu ya. Kalau ingin menghitung 2 berarti berapa? Bagaimana caranya? 10 bagi 5. Sudah. Kalau ingin menghitung 5 berarti 10 bagi 2. Usang ya. Jadi jangan dipikir mumet. Biasa aja. Ini it's so easy. Ini gampang. Oke? Di otak tuh kalian di alam bawah sadar kalian sampaikan, aku bisa, ini mudah. Aku bisa, ini mudah. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Bisa. Meskipun susah, tapi aku bisa. Seperti itu. Jadi pahami, Sel? Ya, Bu, bisa. Oke. Ada yang tanya lagi? Bu Catur suka kalau ada yang bertanya ya. Berarti kamu nggak teke, nggak diem aja. Kira ono suaranya piye. Mudeng apa ora? Kok nek dikei soal, tak mudeng meneh. Mending tanya sekarang. Akbar, alhamdulillah sudah masuk. Sudah paham belum, Bar? Lumayan, Bu. Jangan lumayan. Paham apa belum? Tidak ada tengah-tengah. Ya. Paham. Oke. Aisyah Nasuha, apakah sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Kita, gimana kita? Bu, yang kasamace itu dikali apa dibagi, Bu? Yang mana lagi? Kasamace itu yang mana? Mencari apa? Mencari waktu. Mencari waktu. Kamu lihat ini. Lihat segitiga yang Bu Catur bikin dari angka 2 kali 5 sama dengan 10. Waktu itu kan ibaratnya angka 5 ini kan, kita. Ya, berarti 5 itu sama dengan berapa? 10 dibagi 2. Oh, iya. Paham? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Dian, sudah paham semua? Bu. Paham. Terima kasih. Ya, ya ini siapa? Kaira, Bu. Iya, kenapa Kaira? Berarti kalau misalnya mau mencari ditutup, misalnya mau cari waktu, waktunya ditutup berarti yang kecepatan sama jarak tuh yang dihitung, Bu. Iya, ini fungsinya ada tangan di sini, itu biar kamu menghitung jarak dibagi waktu. Ya, contohnya ini seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Kalau ini ditutup, ya. Ini ya, ini bisa tertutup. Di sini. Berarti kan berapa? 10 dibagi 2 kan? Oke, paham? Ya, paham. Baik, lanjut ya. Baik, kalau lanjut. Yang kenapa? Di 10. Apa? Gimana, Kak? Kalau yang dibuat Bu Catur itu 10-nya diganti 20, gimana? Ya udah, 20 sama dengan berapa kali berapa? 20 bagi 2, ya Allah. Bisa kan? Itu tuh cuma perumpamaan biar kamu gampang dalam menghitung ya. Itu perumpamaan aja. Kan kamu terserah mau ganti berapapun. Aku kok jadi bilang begini sih? Bentar. Ya, perhatikan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Ini kita disuruh, kalian disuruh mengerjakan loh ya. Oke, nomor satu. Perhatikan, konsentrasi. Jangan melakukan aktivitas lain. Jarak kota A ke kota B adalah 40 km. Jadi sudah ada yang diketahui apa ini? Jarak ya. Nih, diketahui nih, jarak. Jaraknya ini. Boleh dihitung pakai yang segitiga tadi enggak, Bu? Boleh. Ya. Oke. Okay. Iya. Kaira suaranya putus-putus. Kemudian jika Nadine ke sekolah naik sepeda motor dengan kecepatan rata-rata. Nih, yang diketahui yang kedua.
ditanya berapa waktunya. Nah, karena ini soal uraian, maka jangan lupa kalian mengerjakannya tetap pakai diketahui, ya. Ditanya, jawab. Ya. Oh, mereka menyingkirkan. Diketahui, ditanya, jawab. Dan yang terakhir ada apa? Jadi, betul. Nah, untuk ulangan yang selanjutnya, kalau kurang jadi, mohon maaf, nilainya akan ada pengurangan. Ya. Bu, kalau kata ayam, saya jadi itu dikasih tanda titik tiga gitu, Bu. Iya, itu namanya lambang matematika. Nanti kamu akan belajar di SMP. Ya, sekarang masih SD, jadi masih pakai kata jadi. Oke? Kalau aku diajari mamaku pakai diketahui itu jadinya pakai titik tiga juga. Oh iya, ya itu namanya notasi matematika ya. Ya, yuk. Berarti diketahui apa? Kamu terus di sini ya. Jarak berapa jaraknya? Jarak ke kota A dan ke kota B adalah 40. Ya, kamu tulis J 40. Kemudian kecepatan berapa? 80. Oke. Bagaimana cara menghitung waktu? 40 dibagi jarak, rumusnya dulu. Dibagi kecepatan. Betul. Berarti berapa? Sudah benar tadi? 40. Betul. Dibagi berapa? 40. Nolnya dicoret. Iya. Dibagi 80. Pinter. 4/8 disederhanakan jadi berapa? Setengah. Ya, 1/2. Ya. 1/2. Satuannya apa? Nilo. Nilo. Nah, satuannya adalah jam. Atau kamu boleh menulis sama dengan 30 menit. Silakan catat. Bu, internetku putus-putus. Ya, nanti belajar sama Bu Cato langsung. Ya. Oke. Tulis 5 menit, silakan. Kalau ada yang belum paham, tanya sekarang ya. Kalau tanyanya besok, ibarat penyakit udah terlambat ya. Tanyanya sekarang, silakan. Yang belum paham, tanya sekarang. Kaisan, dicatat ayo, jangan bubuan. 5 menit, dicatat. Kak Ian, dicatat. Aska, nyatat. Bu, diketahuinya boleh disingkat ya, Bu? Dikit jadi mesin kamu tuh. Apa sih susahnya nulis orang itu enggak panjang kok. Ini Bu Cato nulis begini karena tempatnya enggak cukup ya. Kalau di buku ya harus lengkap. Loh, Bu, nanti dikirim ke Bu Cato tuh hasilnya. Enggak usah. Orang udah ketemu hasilnya 30 menit. Gimana sih? Berarti kalau sama ceritanya enggak, Bu? Cerita apa? Cerita itu, Bu. Iya, kalau nomor satu sudah kamu tulis, sekarang nomor dua, kerjakan. Sakit kalau sudah selesai, boleh mengerjakan sampai dua dan tiga, silakan. Langsung melaju aja. Oh iya, Kaira, Bu Cato akan kasih analogi yang sederhana. Katakanlah kamu mencatat nih ya, diketahui jadi diket. Kamu mau enggak kalau makan ayam setengah matang, belum matang terus dikasihkan, mau apa enggak? Enggak mau toh? Nah sama, saya juga enggak mau kalau kamu diketahuinya diket ngono toh. Berarti makme kalau tempe ya separuh ngono toh ya. Lah kamu maunya nulisnya separuh, ya udah berarti makme separuh ya. Gitu. Oke. Cuma doang, Bu, diketahuinya disingkat jadi dik. Enggak boleh dibilangin berarti maam tahunya separuh atau sepertiga kamu ya. Bu Catur, nah ini jawabnya ini boleh dari chat enggak, Bu? Oh, yang nomor dua, silakan. Silakan. Nomor satu kan sudah kita bahas ya. Enggak perlu kamu chat, Bu. Ini jawaban nomor satu. Ya Allah, hello. Nah, udah kita kerjakan. Piye sih kamu tuh? Lucu banget. Oke, nomor dua. Baik, sakit sudah selesai semua. Yuk, silakan.
Bu, ya laptop bentar, Bu. Baterainya dikit. Iya, iya. Pokoknya kamu nyesel ya kalau belum paham terus diem aja, wes nyesel ya. Kalau ngomong nanti dijelaskan, bisa dijelaskan rahasia, bisa dijelaskan sakit, bisa dijelaskan siapapun yang sudah bisa mengerjakan, kan begitu. Kalau kamu diem aja ya nggak dapat solusi toh. Ya, kan bisa betul. Bisa ya. Jangan lupa satuan ya. Kalau kurang satuan jadinya sama kayak kamu makan tempe, tempe tepungnya tak kurangi. Enak pura. Enak ora, Mir? Dino makan tempe mendoan toh, terus tepungnya sing enak kita, Mir, tak ucul-uculi, gelem ra? Sama kayak gitu ya. Jadi nilainya berkurang. Apa ini? Harus ada udah nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri, nanti bucatur. Kita kan habis ini bimbingan OSN, udah nggak usah mikir. Guys, lanjut. Siapa yang mau jawab lagi? Mau seorang jawab-jawab piye? Dikasih ketahui, ditanya dijawab nggak, Bu? Kalau di bukumu iya. Kalau kamu ngirim ke bucatur kolom chat ya angkanya aja sama satuan. Bentar, Bu. Bentar. Aku ngecek lagi. Ini siapa ya? Kok enggak kelihatan yang jawab kan? Coba tak cek dulu. Mohon maaf, adakah murid saya yang namanya Titik di sini? Siapa Titik? Titik jawab soal. Aduh, berarti namanya tak ganti Titik aja ya. Oke, jawaban Titik masih salah ya. Belum tepat. Siapa yang pakai Titik? Bukan, tiba-tiba langsung rename. Kamu emang. Akbar, berapa jawaban nomor 2, Bar? 6, Bu. 6. Katanya bisa. Tafif, betul. Benar nih, yang jawab cuma segini doang. Kamu tuh kalau punya trik ya, kerjakan dulu di ore-orean, kemudian kamu ngechat bucatur kan. Setelah bucatur nyatakan benar, kamu baru bikin diketahuinya kan bisa. Cerdas sedikit nunggu loh. Ya. Oke, Zam. Arfa masih putus-putus nggak? Terima kasih ya, kita jadi tertawa gara-gara itu. Tapi lucu. Bukan menertawakan ya, tapi lucu aja. Masih ya, yaudah nggak usah memaksakan diri. Ya, nomor 3. Siapa ini yang ngecek? Saya cek dulu. Ya, Arfa Naufal betul. Kansa betul. Oke, Kansa nomor 2 dan 3 sudah betul. Ya, yang lain gimana nih? Mau lanjut apa enggak nih? Aku kira yang nomor 3 satuannya dikira salah. Satuannya harusnya apa? Meter kan ya? Satuannya apa kan salah? Meter kan? Iya. Meter per menit. Iya betul kok. Tinggal dibagikan ya. Ingat, kamu jangan terjebak pada rumus ya. Rumus itu kamu tulis ketika kamu mau mengerjakan. Udah, satu kali jalan, selesai. Jangan diingat-ingat. Nomor 2 itu dijadikan kilometer apa meter? Nomor 2? Kilometer aja lah, tinggal dibagi, gampang. Kok dibagi dikali? Ada yang belum paham? Baik, belum pahamnya di mana, Kaisan? Apa Danis betul? Belum pahamnya di mana, Kaisan? Ayo ngomong, jangan di kolom chat. Di mana belum pahamnya? Nomor 2, Bu. Oh, nomor 2. Oke. Hansa silakan.
menjelaskan ke teman-teman nomor 2 bagaimana caranya? Bisa tuh minta tolong. Chatter. Dalam. Di kelas apa, Bu? Fajari. Kansa, nomor 2 dijelaskan. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km. Terus? Ayah sampai di rumah dengan waktu 3 jam. Bu ayah 32 di kali sama dikali. Betul ya. Nih. Habis itu satuannya kilometer. C sama dengan K kali W. Ya, begitu Kaisan. It's so easy. Sudah bisa? Kaisan. Aku benar enggak, Bu? Aku tuh siapa sih? Arfa, Bu. Arfa, Arfa. Betul. Iya, betul. Kaisan udah paham belum? Dijelaskan sama Hamsa tadi. Kaisannya kemana nih? Kaisannya enggak ada. Iya, benar. Oh iya, ini ada Kaisan. Gimana Kaisan, sudah paham? 32 kali 3, hasilnya 96. Oke, sudah paham ya, insya Allah ya. Baik. Iya. Ya, ya, siapa yang mau cerita nih? Ada Bu aku, kenapa? Kenapa? Aku kenapa? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Lanjutkan dengan soal. Ya, silakan boleh dikerjakan ya. Karena ini sudah jam 9 kurang seperempat. Kalian mengerjakan soal latihan di buku matematika ya, halaman 47 sampai 48 nomor 1, 3, 5 dan 8. Bagian okay. Ibu. Bagian apa ya? A atau B ya? 47 sampai 48 itu bagian apa? 3 ya. D. D. Bu, itu yang D nomor 1 itu juga pakai yang segitiga. Oke. Nomor 1 pakai diketahui. Ibu, aku tulis ya, Bu. Iya, dong. Ya. Hari ini kita belajar nomor slide 1 sampai slide 9. Nanti slide-nya bisa aku share di grup ya. Latihannya ini. Itu nanti dikumpulin nggak, Bu? Senin aja kita ketemukan. Oh, pas PTM dikumpulin. Sekalian pantunnya ya, Bu. Ya, betul. So, kita zoom lagi, zoom tematik besoknya. Baik, Bu Jatuh mau ngambil foto. Silahkan semuanya open cam. Terus kalian terserah mau beraksi apa. Bu, pantun apa? Oh, pantun. Kemarin pantun apa ya, Kak Ira ya? Pantun nasihat ya? Pantun teka-teki, Bu, yang kemarin. Oh, pantun teka-teki. Terserah kamu mau bikin pantun apa, yang penting itu hasil karya kamu ya, jangan nyontek. Oke, saya akan panggil satu-satu. Takif, Rendra, Kaisan, Rasha Zaki, Daud, Kansa, Akbar, Arfa, Mirza, Kaira Anfa, Arfa Naufal, Azel, Nabil, Aisyah Nasuha, Aisyah Kurota, Ana Abdillah, Gita open cam please. Daian open cam. Aini Sinza open cam. Aska open cam. Ineta, kamu di mana? Dan satunya lagi Rafid. Yuk, semuanya dibuka kameranya. Kemudian wajahmu taruh sih. Didekatkan kamera ya. Jangan belakang banget kayak gini. Aduh, gak kelihatan itu siapa ya. Dila, coba kamera HP-nya diginiin. Aini juga diginiin. Kameranya diginiin, jadi kamu melebar gitu loh, nggak sempit. Ya, ya diginiin HP-nya. Ya, pinter. Ineta, where are you? Kok nggak masuk-masuk? Tafif, kamu di mana? Jatuh jangan ditinggal makan ya. Aska, Arfanova malah hilang nih, di balik tembok nih. Oke, semuanya ambil posisi terbaik menurut kalian. Boleh senyum ke kiri, boleh senyum ke kanan, terserah ya. Satu, Nabil, dibuka dulu kameranya. Kalau hitam tuh nggak bagus tahu. Ya, diginiin, Bil, HP-nya, Bil.
Diginiin Pil, HP-nya Pil. Nah, cakep. Oke, Kineta. Wah, Masya Allah, Kineta habis sholat duha ya? Pakai mukena. Baik, Aska. Mana kamu, Aska? Rafif, kamu enggak? Enggak maju, Rafif. Kepalanya kelihatannya rambutnya doang. Ya. Baik, kita agak mundur. Biar enggak full selayar wajahnya kita. Nabil, didekatkan HP, kamu enggak mundur. Jangan lampunya yang disorot. Ya. Mirza, nah gitu, oke. Kaira agak mundur, Kaira apa agak mundur? Oke, udah oke semua, iya. Sisiran dulu boleh gak, Bu? Boleh ya, pakai pomade? Boleh ya, yang penting kelihatan gantengnya ya. Oke, satu, dua, sakit ayo, tiga. Oke. Allah. Baik, terima kasih ya anak-anak, kalian semuanya aktif hari ini. Ya, besok ya kita zoom tematik, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan suka menunda tugas ya, agar kamu hidupnya tenang ya, weekend benar-benar weekend. Oke, terima kasih banyak, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan.